See how small? See how? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلي جلا بلي ولد ما سيسلو بس ini sudah ada nota semua. Kata ada lagi mungkin ada lagi di belakang. Biar ada dulu nota sebenarnya. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بوا ثم العشيرة حديثنا مكة سورة 9 وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قال كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أولا قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشير أي تحدثني ini sebenarnya dalam cetakan Pakistan yang saya guna buat belajar dulu masa belajar dulu Kitabul Maghazi ini berada dalam jilid kedua Sahih Bukhari. Catatkan di sana dia ada dua jilid. Jilidnya tu berbeza-beza mengikut cetakan yang lain-lain berbeza. Berbeza. Kalau cetakan sana dia dua jilid. Jilid yang kedua bermula dengan Kitabul Maghazi. Jadi kira yang saya tulis di situ 64 itu bab lah kira itu. Kira kitab yang ke-64. Kemudian dalam di bawah bab ni, kitab ni dipanggil kitab. Dia ada beberapa bab. Ini bab yang pertama. Dan hadis kalau kita perhatikan muka surat 9 tu, hadis tu sudah nombor 3949. Jadi hadis yang ke-3949. Sebab kita mula di tengah untuk makluman kepada yang tak mengikuti lagi kelas ini sebenarnya sebenarnya itu baru tu kan kelas ini telah kita mulakan di KL di Segambu sekarang ni jilid satu dimulakan di sana dan ada notanya macam ni juga kita buat jadi untuk di sini tidaklah kita mulakan jilid yang kedua
supaya tidak lama sangat nak sampai sini. Kalau tidak, tak tahu bila nak sampai. Tengok macam ni. Hanya satu hadis tu, satu hadis. Ini satu nota, satu hadis. Jadi kalau kita nak tunggu yang nak sampai sini, lambat sangat. Sebab itu, ada baiknya kalau kita mulakan daripada jilid kedua, iaitu Kitabul Maghazi. Dari segi maklumat dan pengetahuan kita pun mungkin banyak dapat benda baru lah. Tidak bincangkan sekitar sembahyang, air sembahyang dan sebagainya, ibadat itu tidak begitu. Tapi dari sudut-sudut lain, baru kita nampak, barulah kita nampak keluasan perbincangan atau skop perbincangan ilmu hadis. Saya tulis di sini sebagai maklumat lah. Mungkin akan datang nota baru dia tidak ada dari bismillah ini. Tidak suka hati tulis. Sebab dalam Bukhari kalau ada bismillah dia tulis. Ada tempat, banyak tempat bab dia tak ada tulis bismillah. Jadi kita ikut dia, betul-betul ikut dia. Kitabul Maghazi. Kitab yang ke-64. Kitab Al-Maghazi, yakni peperangan. Peperangan. Al-Maghazi itu maksudnya begitu. Bab Ghazwati Al-Usayrah. Awil Usayrah. Qala Ibn Ishaq. أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب ثم أبواب ثم العشيرة بق غزوة العشيرة أو العسيرة كتب ابن إسحاق peperangan yang mula-mula disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Abwa', kemudian Buaq, kemudian Al-Usayrah. Itu tertibnya. Kemudian Imam Bukhari bawakan satu hadis sahaja di bawah bab ini. Lihat muka surat 9 hadis. Hadis itu maksudnya dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Saya akan sebut gitu lah, tak baca ada sanad itu. Sanad itu sudah ada, sudah tertulis. Tetapi untuk ringkas kita akan kata begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari, dengan sanadnya itu saya, sanad yang saya terima lah, guru saya sampai kepada Imam Bukhari. Dan untuk mengetahuinya, tuan-tuan boleh tengok nota yang pertama untuk jilid satu. Dalam itu ada sanad. Jadi bila kata dengan sanadnya, merujuk kepada sanad itulah. Merujuk kepada sanad itu sampai kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari kemudian sanadnya inilah. Jadi kita takkan sebut itu untuk ringkas. Cuma kita akan kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada orang yang di atas ini. Macam di sini Abi Ishaq. Katanya, pernah saya berada di samping Zaid bin Arqam. Tiba-tiba beliau ditanya orang, berapa banyakkah peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini mafhumnya, sebab bila kata ghazwah, dia mesti ada begini. Peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda ikut serta dalam peperangan. Bukan dilancarkan olehnya saja, tapi dia tak ikut dah. Sebab ini ghazwah. Ghazwah maksudnya yang dia sekali itu. Jawab beliau 19. Tanya orang lagi, berapakah peperangan yang engkau sendiri ikut bersama baginda sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau 17. Saya bertanya, yang ini kata Abu Ishaq, perawi daripada Zaid bin Arqam ni, yang manakah antaranya yang mula-mula sekali
Yang mula-mula sekali, yang mana? Jawab beliau, Al-Usairah atau Al-Usair. Saya, yakni Syu'bah, perawi dibawa lagi daripada Abi Ishaq, yang mengambil hadis ini daripada Abi Ishaq. Saya ceritakan, yakni apa yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq itu kepada Qatadah. Kata beliau, Al-Usair. Yani yang betulnya sebutannya ialah Al-Usair, bukan Al-Usairah, tidak, tetapi Al-Usair. Ataupun seperti yang Imam Bukhari sebut dalam tajuk itu, Al-Usairah. Ha, itu Al-Usair ataupun Al-Usair. Ha, itu yang apa ni, Zaid bin Arqam riwayatkan. Saya telah tulis satu buku Ibnu Ishaq namanya. Dalam tu banyak saya kemukakan. Ah, ya, itu ada buku Ibnu Ishaq. Dalam tu banyak dah telah saya dedahkan tentang Ibnu Ishaq dan contoh-contoh apa ni riwayat Ibnu Ishaq. Ramai orang tidak setuju juga dengan saya, saya tahu. Bahkan ada yang membantah, cuba nak membetulkan Ibnu Ishaq. Cuba nak membetulkan Ibnu Ishaq, membenarkan Ibnu Ishaq. Tak kisahlah, ini dalam dunia ilmu kita bebas kan. Nak bagi pendapat macam mana-mana, tak kisah. Saya tak terasa hati apa-apa, itu masalah perbincangan. Masalah perbincangan. Cuma kadang-kadang, saya rasa kecewa juga. Sebab apa? Sebab pengajian kita tidak sampai kita ni dapat memahami benda tu dengan tepat, dengan betul. Pengajian sekadar kulit di luar sana. Tapi kalau kita ikuti misalnya pengajian Bukhari ini dengan betul, insyaAllah kita akan dapat faham dan dapat membuat keputusan yang mana satu yang betul, yang mana yang tidak betul. Dari segi pendapat itu memanglah ada. Ada yang kata dia bagus, dia begini-gini. Tak kisahlah, itu memang ada pun, saya pun tahu. Tapi ada yang kata dia itu tidak bagus, sampai kapan tak dajjal. Jadi yang mana yang betul? Mereka kata tengok dalam Bukhari ini pun ada Imam Bukhari ambil daripada Ibnu Ishaq. Tengok mula-mula. Bila mulakan kitab Al-Mawazi, dia terus buat tajuk, lepas tu dia ambil Ibnu Ishaq. Nah, inilah yang mengelirukan. Kita kena faham sepatutnya apa tujuan dia ambil, dan dia ambil itu macam mana. Adakah dia ambil riwayat Ibnu Ishaq itu dengan sanad? Maknanya macam tadi kan, hadis itu haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Wahbun, di peringkat mana-mana ada tadi ambil daripada Ibnu Ishaq begitu. Maknanya secara musnad, dalam bentuk musnad bersanad ini, ada ke? Tak ada. Kenapa? Ha, itu soalannya. Kenapa tidak? Kenapa dia kata qala Ibnu Ishaq sahaja? Apa artinya dia kata begini? Dan riwayat macam ni, riwayat apa dipanggil? Ini termasuk dalam ta'lid. Imam Bukhari meriwayat, kalau ada dia sebut dalam kitab dia ni, dia ambil secara ta'lid daripada Ibnu Ishaq. Dia tidak ambil riwayat yang musnad. Kenapa? Kerana dia tidak puas hati lah. Dia tak puas hati. Kalau tidak, kenapa? Ibnu Ishaq orang hebat juga. Ambil kan? Orang-orang lain dia ambil dalam sanad tu, ada orang ni, ahli sejarah yang lain dia ambil. Tapi Ibnu Ishaq secara musnad tak ada. Yang ada macam ni, betul ada macam ni. Tapi apa maksudnya? Kalau secara mudah, kalau kita tengok senang, dia kata Ibnu Ishaq kata peperangan yang mula-mula sekali dilancarkan, diikuti, disertai oleh Rasulullah SAW ialah Abwa, kemudian Buak, kemudian Usairah. Ini yang tidak musnad, yang tidak ada sanad. Dia kata Ibnu Ishaq kata begitu. Kalau kita tengok yang ada sanad, yang dia kemukakan di bawah itu, lengkap sanadnya, dan cerita itu daripada sahabat Nabi SAW, Ibnu Ishaq bukan sahabat. Dia cerita itu diambil daripada siapa? Tak ada sebut. Ini daripada sahabat Zaid bin Arqam, dia kata yang manakah antaranya yang mula-mula sekali?
Jawabnya Al-Usairah. Al-Usairah atau Al-Usair. Bukan Al-Abwa'. Yang kedua buah. Jadi Al-Usairah itu yang ketiga. Mengikut Ibn Ishaq. Mengikut Zaid bin Arqam. Tidak, yang ketiga. Yang pertama. Cuba tengok. Apa makna Imam Bukhari nak cerita? Imam Bukhari nak cerita riwayat Ibn Ishaq itu bercanggah dengan riwayat yang sahih. Yang sahih ini. Sahabat sendiri cerita. Mana kita nak yakin, lebih yakin? Sahabat atau orang kemudian yang bukan sahabat? Yang ikut berperang bersama Nabi ke yang lahirnya kemudian? Dia pula tidak sebut dia ambil daripada sahabat mana. Dia kata begitu. Ha, itu cara Imam Bukhari. Dia nak ceritanya. Dia kata, memanglah ada dia kata. Dan memang tersebar secara meluas begitu. Tetapi kalau kita nak nilai berdasarkan riwayat yang sahih, bukan itu yang sahih. Yang sahihnya ini. Jadi Imam Bukhari bawa itu untuk perbandingan dan sebagai kritik. Dia sebenarnya nak menolak pendapat itu dengan hadis ini, bukan nak terima. Jadi orang yang tak faham, dia kata dalam Bukhari ada, Imam Bukhari ambil daripada Ibn Ishaq. Ambil macam mana itu soal. Kalau macam ni jelas bercanggah. Jelas bercanggah. Tapi tak apalah. Macam-macam pendapat ulama. Dia kata sebabnya Imam Bukhari ambil daripada Ibn Ishaq, sebut Ibn Ishaq ni sebab dia tengok Ibn Ishaq pun ada kedudukan juga dari segi sejarah, sebab tu dia sebut. Ada juga yang kata macam-macam pendapat. Dia kemudian dia akhirnya saya ada sebut beberapa pendapat. Tapi bagi saya tidak begitu. Bukan itu cara. Imam Bukhari biasanya kalau dia bawa yang bercanggah dengan itu, dia maknanya nak kritik. Dia tak mahu terima. Yang itu tak ada asas lah. Yang berasas ini sepatutnya menjadi pegangan kita. Ini kalau nak yang sahih. Kalau tak nak yang sahih, bolehlah ambillah siapa saja. Boleh. Kalau kita nak yang sahih, ini cara dia. Jadi secara tidak langsung Imam Bukhari sebenarnya nak mengkritik Ibn Ishaq. Bukan dia sebut ni nak menyanjung, nak menganggap dia lebih. Tidak, dia nak kritik tu. Bahawa banyak dalam Bukhari ini dia sebut satu pendapat, dia nak kritik pendapat itu. Sebab ia bercanggah dengan hadis. Bercanggah dengan hadis. Dari segi nilai sejarah pun tidak begitu bernilai. Yang Ibn Ishaq itu kalau nak bandingkan dengan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam siapa? Sahabat. Dia bukan sahabat. Sepatutnya kita nak terima ni orang yang terlibat, orang yang ada bersama Nabi. Dia lebih tahu. Walaupun dia tidak ahli sejarah, apa sejarah, sejarah terbentuk kemudian. Dia tu yang terlibat dalam cerita. Orang yang cerita sejarah, dia lah. Jadi nak apa sejarah dia? Awal sangat. Kalau kita dah ada sejarah ni, kita yang lebih boleh lah itu. Yang terlibat dalam peristiwa itu, yang ada pada masa itu, itu lebih boleh lah. Sepatutnya kita utamakan yang itu. Tapi orang kemudian tidak, maka dia jadi terpesong. Terpesong. Apalagi kalau tidak belajar kitab-kitab macam ini, yang disebarkan ialah yang macam Ibn Ishaq, boleh katakan umum. Sebab itu baru ni ada yang tanya, macam mana Ar-Rahiqul Maktum, macam mana kitab itu, kitab ni Zadul Ma'ad. Bagus, dah banyak dah bagus. Dia cuba ke nak buat perubahan. Kadang-kadang dia sebut itu, tapi masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak menindak betul-betul, macam penapis lah, penapis kan? Penapis dia banyak. Ada penapis itu masih lagi keluar lagi, ampas-ampas dia, keladak-keladak dia. Jadi kita banyak kan kena ada penapis. Banyak tapi sebanyak lapisan. Kalau penapis yang betul-betul itu tu, mereka tak ada, betul lah. Amuk-amuk langsung tak ada. Itulah sepatutnya. Jadi kita nak makan ke, nak minum yang berabuk ke, yang berkeladak ke, atau yang jernih betul, yang bersih. Kalau yang bersih ini, barulah kita tengok penilaian, dapat nilai Bukhari sebagai ahli sejarah, ahli sirah. Siapa lebih? Jadi kadang-kadang orang ini nak utama dengan Ibn Ishaq. Siapa Ibn Ishaq nak banding dengan Bukhari ini? Atau sebab itu saya kata dah dulu mukadimah, seolah-olahnya masyarakat ini menganggap Imam Bukhari ini tak ada nilai sangat dah dari segi sejarah. Sebab orang tak tengok pun, tak ada tersebut pun pendapat. Padahalnya jelas orang tinggal. Jadi di mana orang pakai Bukhari? Kalau nak pakai Bukhari betul,
dan syarat dia, ketat dia, tinggi tahap kesahihan dia tu dalam semua bidang, dalam semua tempat, bukan dalam bab ibadah saja misalnya, tidak, dalam bab sirah, sejarah, mawazi pun sama. Jadi kenapa kita utamakan orang lain? Dalam kitab-kitab tu masih ada lagi benda ni, dan dia tidak sebut ada tu macam mana, punca tu macam mana, sanadnya lengkap ke tidak, sahih ke tidak, kita bincang. Sebab tu saya kata saya payah nak ikhtiraf. Tapi bagus kalau nak banding dengan yang lain, itu bagus. Tapi masih lagi ada dia sebut macam fakta apa tu. Macam fakta. Kemudian benda ni kalau kita tiru, apa kesannya? Orang tak fikir itu. Itu yang saya sebut di dalam nota ni, nanti insyaAllah kita akan dapat. Kita akan dapat benda tu. Orang tak fikir kesan dia tu. Dalam tiga peperangan Nabi keluar ni, yang disebut tu, semuanya gagal lagi. Semua dia pergi nak untuk apa? Untuk nak merampas barang-barang dagangan Quraisy, kafir Quraisy yang pergi berniaga ke Syam, kemudian bawa barang-barang daripada Syam ke Mekah. Nabi SAW kejar, setiap kali gagal. Nampak sangat kelemahan Rasulullah SAW, bukan seorang yang tahu dari segi strategi nak mengejar, nak perang. Nampak sangat gagal. Itu orang tak fikir. Saya fikir pula tu. Sebab saya ada alasan. Ada alasan di belakang yang kita sebut. Nampak sangat tak bijak Rasulullah SAW. Dan beberapa peperangan sebelum kita tu, syariah yang dihantar oleh Rasulullah pun gagal. Kalau itu maksudnya, nak merampas barang-barang dagangan orang kafir, semata-mata itu. Kita tidak, saya tidak berpendapat begitu. Dia ada maksud lain sebenarnya. Dia bukan maksud nak apa barang orang kafir Quraisy itu nak menjadi penyambung perompok, tidak. Itu ada juga, itu sebenarnya sampingan, bukan utama. Tapi kalau kita tengok dalam kitab sirah, dia menggambarkan ni apa ni syariah di peringkat awal sebelum perang Badar dan Ghazwah tiga ni. Bahkan ada mengikut setengah-setengah riwayat empat. Semuanya untuk macam penyambung dapur menghalang rombongan kafir Quraisy itu daripada pergi ke Syam, dan bila balik daripada Syam, tapi semuanya gagal. Tak dapat pun, tak bertemu dengan musuh, terlepas gitu. Yang sebenarnya apa? Itu perlu dikaji. Kalau kita terima macam tu, dia akibatnya menampak beberapa kali gagal Rasulullah SAW. Tak sepatutnya Rasulullah SAW ni dia bertindak tepat. Tengok dalam peperangan mana ada gagal, menang semuanya. Jadi tiba-tiba dalam internet dia maksud sebenarnya tak dapat. Dia tak pandai lah tu, dari segi strategi, dari segi masa perjalanan, dia tak tahu nak ukur. Itu akibatnya. Bukan sekali, banyak kali. Kalau sekali itu boleh tahan juga. Kita kata ini beberapa kali. Dengan sebab itu, kita rasa benda-benda ni, perbincangan-perbincangan ni sebenarnya untuk mengubahlah, mengubah tanggapan kita selama ni terhadap sirah, terhadap marazi Nabi SAW. Tak apalah, kita mulakan kitab Al-Marazi. Maksudnya peperangan. Berdasarkan pembahagian setengah-setengah ulama, dia bagi kehidupan Rasulullah SAW itu kehidupan yang biasa dipanggil sirah. Satu lagi peperangan, khusus berbincangkan tentang peperangan, itu dipanggil marazi. Setengah-setengah ulama dia buat kitab marazi ini secara berasingan. Kalau kita tengok yang itu, seseorang yang kehidupan Rasulullah ini penuh dengan perang. Perang pula banyak pula di situ. Yang sebenarnya 19. Zaid bin Arqam kata ada yang kata sampai 30. Ibnu Ishaq kata 27. Nanti kita akan bincang nanti yang mana yang lebih tepat. Seseorang yang perang saja, tak ada lagi jalan. Walaupun kita kata perang itu sebenarnya bukanlah dikehendaki oleh Rasulullah SAW, macam dipaksa lah, tetapi perang saja. Sebab itu kita tak boleh tengok apa ni dari sudut tu saja. Kena tengok keseluruhan. Nak tahu kehidupan Rasulullah, tengok keseluruhan hadis itu semua sekali. Dalam hadis itu ada sirah, ada marazi, ada semua.
Imam Bukhari cuba buat juga tentang maghazi ni, tetapi dia tidak sebenarnya masukkan di dalam kitab Al-Maghazi ni berkenaan dengan maghazi sahaja. Tidak, dicampur-campur dalam tu. Maknanya kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peranan Rasulullah bukan sekadar perat sendiri sahaja. Saraya masuk dalam ni juga, mu'uf, utusan-utusan ataupun delegasi-delegasi yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan ni, berdiplomasi dengan kumpulan dia masuk sini. Tidak kata semata-mata perat. Cuba kita tengok nota satu. Al-Maghazi adalah kata jamak kepada maghzan. Perkataan maghzan merupakan masdar mimi atau zaraf makan bagi perkataan ghaza yaghzu, ghazwan wa maghzan. Maghzan masdar mimi. Perkataan ini asalnya berarti menyerang, memerangi, menuju, yakni kepada sesuatu, menghendaki dan memaksudkan. Maghzal kalam, nyongar kata maghzal kalam berarti maksud percakapan. Tetapi di sini perkataan maghzal semestinya dipakai dengan makna masdar miminya semata-mata, yaitu peperangan. Yaitu peperangan. Ini kita bincang dari sudut bahasa perkataan itu. Kepada yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah apa itu masdar mim. Masdar yang ada mim lah di awal dia. Apa pula masdar? Jadi saya rasa saya tidak nak bincang itu lah. Tidak nak bincang itu. Yang mana tahu itu tahu lah. Yang mana tak tahu, sekadar tahu perkataan ini puncanya. Ini sudah. Jadi al-maghazi itu berarti peperangan-peperangan. Apa yang dimaksudkan dengan al-maghazi di sini ialah ma waqa'a min qasdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kuffara bi nafsihi aw bi jaysin min qibalihi. Bermaksud peperangan terhadap orang-orang kafir yang dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri atau oleh pasukan tentera atas arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud maghazi di sini yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Sama ada peperangan itu berlaku di negeri musuh atau di tempat-tempat lain di mana mereka berada. Tak kira lah. Itu tak kira. Dengan itu termasuklah juga peperangan-peperangan seperti Uhud dan Khandaq di dalam Al-Maghazi. Jadi peperangan macam Khandaq, orang segan Madinah. Peperangan itu bukan berlaku di negeri musuh, di negeri Islam. Begitu juga Uhud. Dia di sekitar Madinah, jauh daripada Mekah. Kalau Fathi Makkah, memang di Mekah berlakunya, di negeri musuh. Itu semua boleh termasuk dalam maghazi semua. Tidak kata maghazi ini di negeri musuh saja yang berperang di negeri musuh saja. Tidak begitu. Bahkan di semua tempat, di mana-mana, sama ada Rasulullah SAW ikut serta dalam pasukan perang itu atau tidak, tapi pasukan itu dihantar ataupun pergi dengan arahan Rasulullah SAW. Itu semua termasuk dalam maghazi. Bab ghazwah al-usairah, al-usairah atau al-usairah. Ghazwah tadi maghazi, ini ghazwah pula. Dia sebut ghazwah. Ada nota nombor dua di situ. Perkataan ghazwah atau ghazan dipakai oleh ulama-ulama sirah dengan arti pasukan tentera yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk menghadapi musuh. Itu maksud ghazwah. Kalau ghazwah Uhud misalnya, ghazwah Badar, mesti bila sebut itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan peperangan itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
sama ada berlaku peperangan atau tidak dengan mereka. Jadi maksudnya nak pergi itu, kalau jadi perang pun perang lah. Ada juga berlaku pergi tak jadi perang. Itu pun ghazwah juga, termasuk dalam ghazwah juga. Tidak mesti berlaku peperangan bila keluar. Namun begitu, ia bukanlah merupakan suatu kaedah tetap. Jangan kita kata ghazwah mesti begitu. Tidak. Cuma kebanyakannya begitulah, dengan makna tadilah. Kerana peperangan Mu'tah dan Bi'ri Ma'unah juga disebut, ini sebagai contoh sajalah, sesetengah ulama sirah sebagai ghazwah Mu'tah dan ghazwah Bi'ri Ma'unah. Ada sebut ini. Jadi bermakna perkataan ghazwah ini tidak semestinya yang diikuti, disertai oleh Rasulullah SAW sahaja, tidak. Bahkan ada kalanya disebut oleh ulama sirah ghazwah, padahal dalam peperangan itu Nabi tak ada pun. Tapi itu tidak banyak. Yang kebanyakannya bila sebut ghazwah memang disertai oleh Rasulullah SAW sendiri. Macam Mu'tah tu kan, yang berlaku di Mu'tah sekarang ni di Jordan, Rasulullah SAW tak pergi. Tapi setengah-setengah ahli sirah sebut ghazwah. Yang lebih tepatnya Sariyah, itu lebih tepat. Jadi sebagai peringatan lah. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, mungkin ada perbezaan itu. Di sini dia kata ghazwah, di sini dia kata begini. Itu dari segi tasamuk lah. Dari segi berlebih kurang dalam menggunakan istilah. Tetapi istilah asalnya seperti yang disebut tadi. Sariyah pula. Sariyah dan Saraya. Saraya tu jamak lah, jamak kepada Sariyah. Menurut mereka, yakni ahli sirah, ialah pasukan tentera yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi musuh Islam. Itu Sariyah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada terlibat secara langsung. Dia tidak ikut serta dalam pasukan itu. Itulah Sariyah. Sama ada berlaku peperangan atau tidak dengan mereka. Tapi maksudnya, kalau berlaku perang, pun berlakulah. Begitu maksudnya. Memang dengan maksud perang, begitu, keluar. Mungkin berlaku perang, mungkin berlaku. Tak ada berlaku. Jadi ini semua disebut Sariyah juga. Tak kira berlaku, tak berlaku, itu tak kira. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak turut serta dalam pasukan itu. Sariyah hanya melibatkan pasukan para sahabat yang dipimpin oleh seorang amir yang dilantik baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu Sariyah. Dia ada beberapa perkara, beberapa istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam perbincangan itu seterusnya. Ba'as. Ba'as pula adalah pasukan kecil yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar agama kepada sesuatu kelompok masyarakat, mengintip musuh, berunding dengan pihak musuh atau pihak-pihak yang lain demi kebaikan dan keselamatan negara. Jadi usaha-usaha ini Nabi buat. Hantar beberapa orang pergi mengajar. Hantar beberapa orang pergi berjumpa dengan ketua di sesuatu tempat itu, pemimpin sesuatu tempat itu, berunding dengan mereka, bincang dengan mereka, cari titik persefahaman dan sebagainya, buat perjanjian damai dan sebagainya. Itu termasuk dalam bahasa. Tapi Nabi SAW tak pergi sendiri. Dia tak pergi sendiri. Itu dikatakan bahasa. Antara ba'ath yang pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ba'ath ar-raji'. Berdasarkan satu riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah, ba'ath ar-raji' ini disebutnya sebagai Sariyah juga. Disebut sebagai Sariyah. Spesifikasi seperti tersebut ini tidak ada dalam perhitungan Bukhari. Jadi bila dia sebut Kitabul Maghazi,
mana nak cerita tentang ghazwah ataupun peperangan yang disertainya sahaja ke dalam bab ni? Tidak. Walaupun sekali tengok Maghazi tu macam yang dia sendiri terlibat lah. Dia nak cerita di sini, bagi dia sama saja. Dia akan sebut di bawah kitab Maghazi ni Saraya juga, Sariyah. Dan dia akan sebut juga tentang bu'uf ataupun bab tadi dia akan sebut. Bila berlaku, siapa orang yang pergi dalam peristiwa itu, dia akan sebut. Tidaklah kata macam setengah-setengah kitab tu, bila dia sebut Maghazi saja, peran saja. Tak ada dah diplomasi Nabi SAW, perundingan dia dengan pihak musuh. Tak ada. Ini tidak. Dia buat cara lain. Cara lain. Kerana itulah beliau menyebutkan juga di bawah kitab Al-Maghazi ini tentang saraya dan bu'uf yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis dan sirah berbeza pendapat tentang bilangan ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut dikemukakan hasil perbezaan pendapat mereka itu. Saya tulis ini sebenarnya dengan serba ringkas. Seboleh-bolehnya ringkas. Pada banyak perkara yang saya tidak sebut, apa yang disebut di dalam kitab-kitab sirah itu, sebabnya ini bukan kitab sirah. Ini nak bincang hadis sebenarnya. Cuma setakat mana yang dirasakan perlu sangat itu, setakat itulah saya sebutkan. Mungkin ada juga dalam kitab-kitab sirah, tapi yang secara halus, secara detail itu tidak, sebab ini bukan tempatnya. Kalau secara detail, secara halus dan mengikut kronologi, dia kena kitab sirah. Kitab sirah. Tapi banyak perkara yang boleh kita ubah dan boleh kita buangkan atau dahulukan atau kemudiankan apabila kita tahu. Ini perbincangan yang dikemukakan oleh Bukhari dalam sahihnya. Satu, Musa bin Uqbah, Ibnu Sa'ad, Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, Abu Ma'syar, Ibnu Al-Jawzi, Ad-Dimyati dan lain-lain berpendapat bilangan ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 27 semuanya. 27. Demikian kata Al-Qasthalani. Al-Qasthalani ini dalam Al-Mawa'ibul Ladunniyah. Macam kitab sirah juga lah, kitab Al-Mawa'ibul Ladunniyah. Dan dia ada syarahnya oleh Zarqani, Syarahul Mawahib, Syarah Mawahib. Tengok di situlah. Dan saya juga tidak mungkin tengok di sini, tak ada nota kaki, rujukan, tak ada. Yang saya rasa perlu sangat saya masukkan, sebab kita nak cepat tulis. Kalau sibuk nak cari marajik dia, tengok dalam cetakan tu, cetakan ini, makan masa. Tapi pembaca-pembaca semua akan dapat kesan kalau sebut benda ni daripada Qasthalah ni mungkin di mana. Tengok di situ. Antara alasan mereka ialah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Alasan orang yang kata 27, apa alasan? Kita kata 19. Ini alasan kita, Bukhari kata hadis, bukan Tabari, bukan riwayat Tabari. Tapi riwayat Bukhari, mana yang kita nak pakai? Gitu. Tak apa, kita tengok. Dia pun Tabari pun, dia sebenarnya bagus, bertanggungjawab. Cuma kitab dia tu, dia tahapnya lah. Dari segi tanggungjawabnya mana, dia sebut sana. Ada pun orang yang kemudian dia ambil daripada Tabari, dia tak sebut pun dia ambil di mana. Dia tak sebut pun sana, terus dia cerita 27 tu mana puncanya? Kita nak tahu juga sahih ke tidak. Kalau kita belajar hadis ni, hadis dia mementingkan dari segi kesahihan, sahih ke tidak. Tapi kalau dalam buku-buku sejarah dia tu, peperangan Nabi 27, itu saja puncanya, kita dah tahu dari mana dia ambil, sahih ke tidak. Jadi kalau nak pakai semua ni, banyak, ada beberapa, mana yang betul?
Itulah. Jadi kalau dari segi makanan kita tahu memilih, kita tahu pilih kedai. Takkanlah dalam masalah ilmu makanan rohani kita ikut suka sah. Ikutlah kedai mana apa? Yang kotor macam mana pun, penuh lalat. Adakah begitu? Tidak kan? Ini semua mengajar kita supaya cari yang terbaik, yang paling bersih, yang paling sedap, paling enak kalau dimakan. Kita makan dengan enak. Ini yang basi pun makan. Tapi dalam nama macam mana dah diajar gitu. Dah diajar gitu. Daripada sekolah-sekolah lagi disebut gitu. Sekarang saya pun tidak pasti, saya pun tak baca yang buku-buku sejarah yang ditulis tempat kita yang diajar di sekolah-sekolah itu berapa bilangannya. Saya pun tak pasti. Tapi yang saya tahu secara umumnya begitulah. Dalam masyarakat kita ni, dia sebut satu. Puncanya dia tidak sebut. Siapa je, sahih ke tidak sahih, dia tak sebut. Dan biasanya, yang saya dapati secara umumnya, dia akan merujuk kepada orang-orang kiri. Bukhari tak pernah mereka rujuk. Tengok pun tidak. Tak patut macam itu. Tak patut. Cuba tengok ni. Dia ada sangat. Tabari bagus. Dia ada sangat. Orang kemudian pun tidak bertanggung jawab. Seseolahnya, ini satu fakta. Tak ada daya lain. Tak betul semua yang lain. Seolah-olahnya begitu kesannya kepada pelajar-pelajar. Sebab dia cerita. Ini benda ni. Tarafnya di mana? Tarafnya. Tak cerita. Cuba tengok Ibnu Sa'ad. Haddathani Al-Harith. Qala haddathana Ibnu Sa'ad. Qala haddathani. Macam hadis. Macam kita hadis. Dia ada sana. Qala haddathani Muhammad ibn Umar. Qala haddathana Mu'adz ibn Muhammad Al-Awsari. An Muhammad ibn Thabit Al-Awsari. Qala su'ila Ibn Umar. Kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala 27. غزوه فقيل لابن عمر كم غزوت معه قال 21 غزوه اولها الخندق وفاتتني 6 غزوات وقد كنت حريصا قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يردني فلا يجيزني حتى اجازني في الخندق. Maksudnya At-Tabari dengan isnadnya. Jadi kita tak sebut dah sanad tadi pula. Sanad tadi sudah ada yang Arab tu. Meriwayatkan daripada Muhammad bin Thabit Al-Ansari, katanya Ibnu Umar pernah ditanya, berapa kali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berperang? Jawab beliau, 27 kali. Ibnu Umar ditanya lagi, berapa kali kau berperang bersama baginda? Jawab beliau, 21 kali. Yang pertamanya ialah Khandaq. Ini perang Khandaq. Saya terlepas 6 peperangan. Padahal saya hendak sangat ikut serta dalam peperangan-peperangan itu. Setiap kali saya dikemukakan kepada baginda, baginda tidak mahu menerima saya. Baginda SAW baru membenarkan saya ikut berperang dalam peperangan Khandaq. At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk. Itu yang dia sebut. Riwayat ini tidak layak dijadikan sandaran. Tapi kita yang tak tahu ni kan, kalau dia kemuka sanad pun apa guna? Kita tak tahu juga. Sanad tu padahal dengan sanad itulah kita dapat tentukan basi ke tidak. Sedap ke tidak. Kalau makanan kita tidak. Kadang-kadang rupa dia pun menarik dah kita kan. Rupa dia pun menarik dah. Bau dia lagi menarik. Kadang-kadang rupa pun tak menarik. Bau pun tak sedap. Jadi kita tak akan pilih. Jadi yang ini macam mana? Kepada orang yang belajar sajalah. Jadi faedah Tabari itu dia sebut. Itu dia tak melepaskan tanggungjawab dia. Di mukaddimah dia dia sebut dah. Bukan semua yang saya sebut itu sahih. Saya tak anggap begitu. Tapi apa yang disampaikan kepada saya, yang saya terima, saya kemukakan begitulah. Tapi saya kemukakan sangat. Dia bertanggung jawab. Baguslah macam itu. Yalah, kalau tidak apa ni semua orang tahu pun, tidak ramai yang tahu, adalah orang yang tahu.
Dengan kemukakan sanad tu dia boleh menilai juga. Ini dari segi penilaiannya, riwayat ini tidak layak dijadikan sandaran kerana kedhaifannya. Ini dhaif ni. Ini dhaif bukan sahih. Kedhaifannya terletak pada kedua-dua tempat, matan dan sanad. Dhaif ni dalam matan dia, yakni teks dia, kata-kata dia. Ibnu Umar tadi dalam hadis di situ pun ada sudut kelemahan, dan dalam sanad yang tersebut tadi pun ada sudut kelemahannya. Jadi bila lemah tak boleh pakai lah, tak boleh mengantung dengan benda yang lemah. Kita pun repot juga, kita pun jatuh juga, dia jatuh kita jatuh, tak boleh. Perawi itu tidak lain dan tidak bukan ialah Muhammad bin Umar. Dia sebut Muhammad bin Umar saja. Orang tak tahu siapa Muhammad bin Umar tu. Muhammad bin Umar itu adalah Al-Waqidi sendiri. Al-Waqidi itu bukan sekadar dhaif pada pandangan para ulama. Malah setengah mereka menganggapnya seorang pendusta. Jadi macam mana nak pakai pendusta? Imam Syafi'i sendiri berkata, riwayat-riwayat Waqidi ini adalah timbunan dusta. Timbunan dusta. Macam mana nak pakai? Tapi dalam Quran ini, daripada Waqidi itu banyak sangat. Itulah perawi utama dia. Antara perawi utamanya. Satu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, Sa'id bin Al-Musayyab berpendapat 18 atau 24. Pendapat Sa'id ini dinukilkan oleh Abdul Razak di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Lihat teksnya. Lihat teksnya ini. Abdul Razak, dia sebut sanad dia. Jadi muridnya ambil daripada Abdul Razak, An Ma'mar An Zuhri qala sami'tu Ibn Al-Musayyab yaqul غزا النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة قال وسمعت مرة أخرى يقول 24 غزوة فلا أدري أكان وهما منه أو شيئا سمعه بعد ذلك. Bermaksud Zuhri meriwayatkan, katanya Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ikut serta dalam 18 peperangan. Kata Zuhri lagi, pada kali yang lain aku mendengar beliau, yakni Sa'id bin Musayyab, berkata 24 peperangan. Bukan 18, tapi 24. Aku tidak pasti, yakni kata Zuhri, adakah beliau telah terkeliru, yakni Wahab, atau itu adalah sesuatu yang dia dengarinya kemudian, atau dia dapat tahu kemudian pula daripada beberapa orang sahabat bahawa bukan 18 tapi 24. Yang dia tahu sebelum itu 18, dia sebutlah pada masa itu. Jadi Zuhri kata, saya tidak pasti ini dia keliru ke ataupun dia dengar kemudian, dia dapat tahu daripada orang lain bahawa 24. Ini pendapat yang kedua, 24. Pendapat ini pun sebenarnya tak sesuai dia bunda. Sebab apa? Perawi itu sendiri tak jelas sekarang. Yang mana satu nak pakai 18 ke 24? Sahih pun dari segi sana, dari segi kandungan dia ke mana, saya pun tak pegang. Dan saya dengan murid dia pun tak pasti yang mana, dia keliru ke atau dia macam mana, dia tak jelas. Tak boleh nak pegang juga sepatutnya ni, tak kemas. Yang ketiga, mafhum hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Muslim, Ahmad, Abu Ya'la, Abu Awana dan lain-lain, menunjukkan bahawa bilangan ghazwah Nabi SAW adalah 21. Lihatlah hadisnya ini. Hadatsana Rum qala hadatsana Zakaria qala hadatsana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Qala Jabir لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي قال فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. Bermaksud kata Jabir bin Abdullah,
aku ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 19 peperangan. Kata Jabir lagi, aku tidak ikut dalam perang Badar dan Uhud kerana dihalang oleh ayahku. Kata beliau seterusnya, setelah Abdullah, yang ini ayah dia lah, ayah Jabir, terbunuh dalam peperangan Uhud, tidak lagi aku tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan sekalipun. Mana semua peperangan dia ikuti. Kalau Jabir telah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 19 peperangan, tetapi beliau ini sepatutnya beliau tidak ikut jatuh juga. Tetapi beliau tidak ikut. Dalam perang Badar dan Uhud, bukankah ia berarti kalau dicampur dengan perang Badar dan Uhud, nescaya ghazwah baginda sallallahu alaihi wasallam akan jadi 21 semuanya? Kan jadi gitu. Dan kalau dia ikut bersama Rasulullah 19, Uhud dan Badar dia tak ikut. Itu jelas Rasulullah ada tu dalam peperangan tu. Bermakna jadi 21 lah. Nah, itulah pendapat orang yang mengatakan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang disertainya 21 berdasarkan riwayat. Tapi dalam riwayat Zaid bin Arqam yang dipilih oleh Bukhari, Bukhari tak ambil yang itu. Dalam Muslim ada, Muslim ambil, Bukhari tak ambil. Dia ambil yang 19. Dia ambil yang 19. Jadi kadang-kadang antara yang sahih-sahih ini dipilih pula. Kalau sudah sedap, pilihlah yang lebih sedap. Kalau restoran itu baik dan menarik, pilih yang lebih menarik. Itu cara dia. Kemudian masalah, kalau perbezaan ini antara satu buah saja tak jadi masalah. Sebenarnya dalam kitab sirah ini dia banyak benda-benda. Tapi kalau perbezaan itu banyak sangat, perlu fikirlah. Kita berjauh sangat. Kalau satu dua, misalnya peperangan Khandaq dengan Bani Quraizah, setengah-setengah ulama dikira satu. Sebab selepas peperangan Khandaq berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pergi kepada Bani Quraizah. Maksudnya dia tidak buang lagi pakaian dia, pakaian perang dalam masa yang berhampiran dekat sangat. Jadi setengah-setengah ulama kira satu, setengah-setengah ulama kira berbeza asing-asing. Jadi benda ni boleh pula. Misalnya peperangan Hunain dan Taif dekat, dikira satu. Dengan Fatih Mekah dikira satu. Ada yang, jadi kuranglah. Kalau yang kira berasing kan jadi tiga. Jadi benda ni kita masih boleh lagi betul asing. Kalau setakat 21. Apalagi dia diriwayatkan dalam riwayat yang sahih juga. Tapi Bukhari tak tahu lagi macam tu. Dia pilih yang ini. Dia pilih yang ini. Kita nampaklah tu. Dia pilih tu bukan saya saja. Bukan dia tak tahu. Yang Muslim kemukakan dalam sahih dia tu murid dia. Dia bersama, dia hidup bersama, dia tahu. Tapi dia tak tahu lagi. Bagi dia ini. Apa lebihnya kalau kita kata ghazwah tu banyak? Dan apa lebihnya kalau kita kata ghazwah tu sedikit? Itu perlu dipikir juga. Jangan kira bilas saja. Jangan kira bilas saja. Apa faedah? Itu benda yang kena kita fikir juga. Tak apa, kita tengok sini dulu. Yang keempat, berdasarkan riwayat Bukhari di bawah bab ini, ni yang kita baca tadi, Zaid bin Arqam apabila ditanya berapakah bilangan ghazwah yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda ikut serta dalam peperangan itu, jawab beliau 19. Ini dua Bukhari. Demikian juga kata Buraidah dan Al-Bara bin Azib. Radhiyallahu anhu. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis Buraidah yang menyebutkan ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 itu dengan terang. Jadi kenapa Imam Bukhari ini pilih yang 19?
Dan dia sebut di sini Zaid bin Arqam saja, riwayat Zaid bin Arqam. Padahal ada dua orang sahabat yang meriwayatkan 19. Satunya ramai sahabat, lebih ramai. Tiga. Kalau yang sebut 21, seorang. Yang sebut ni tiga. Kemudian Zaid bin Arqam ada dalam Bukhari, dalam Muslim semua ada. Yang Jabir tadi Bukhari tak ambil. Bukhari tak ambil. Tetapi apa ni, dalam riwayat Muslim juga ada riwayat Buraidah yang menyebutkan 19. Sama seperti riwayat Zaid bin Arqam. Jadi mengikut penilaian Imam Bukhari, ini yang lebih kukuh nak banding dengan yang tadi. Walaupun itu sahih, tidak semestinya sahih itu perlu kita pakai semua. Kadang-kadang tak boleh pakai, tak boleh pakai semua. Sebab tak sesuai. Sebab tak sesuai. Jadi macam kita nak makan nasi lah, kalau buat perbandingan yang mudah, makan lah. Makan sesuai atau wudu agaknya dengan nasi biryani? Tak sesuai. Tak sesuai. Walaupun kedua-duanya boleh dimakan. Dan kalau makan secara berasa, itu lebih sedap. Nah, kalau dengan ikan tawar, dengan ular, oh, itu sedap wudu. Tapi kalau dengan nasi biryani, tak sesuai. Apa aja kalau benda-benda begitu kan? Itu makanannya, itu pun bagus juga. Sedap juga, ini pun sedap. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu tak boleh guna kerua. Tak kena kalau guna kerua. Jadi di situlah perlu ditarjih kan? Ada usaha tarjih. Kita nak utama ke yang mana? Bukhari ditarjihkan riwayat Zaid bin Arqam. Dan riwayat Zaid bin Arqam ni tengoklah dalam kitab hadis mana pun ada. Tapi riwayat Jabir tadi tak ada. Imam Bukhari tak ambil. Ha, situ kan? Ini yang menunjukkan 19. Ini berdasarkan riwayat apa ni, Muslim. Dia sebut riwayat daripada Buraidah, kita baca ringkas, iaitu ghazwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan qatala fi 8 minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ikut serta dalam 19 peperangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam terlibat secara langsung dalam 8 peperangan daripada 19 peperangan itu. Dia terlibat secara langsung, maknanya dia angkat senjata lah juga. Bukan kata pergi saja, dia mengarah, dia mengatur gerak langkah tentera dia itu, tidak. Ini mengikut pendapat setengah-setengah ulama begitu. Tapi macam Imam Ibn Taymiyah, dia kata tidak. Sebenarnya yang Nabi SAW terlibat secara langsung betul satu saja. Dan yang dibunuh oleh dia seorang saja, bukan ramai. Yang lain-lain semua dia atur. Dia jadi ketua lah. Dia jadi ketua. Dia tidak terlibat secara langsung. Tapi berdasarkan riwayat ini, dia terlibat. Jadi terlibat ni mana sedikit sebanyak lah kita kata ada lah, tapi tidak betul-betul mengharungi medan perang tu di tengah-tengah tu pergi perang seperti panglima-panglima yang lain, tidak, tidak. Jadi 8 daripadanya yang dia terlibat betul-betul. Cuma terlibat pun sahabat-sahabat tak akan benar dia pergi ke tengah-tengah kacau peperangan itu, sebab itu bahaya. Dan macam sekarang lah, mana-mana pun kalau panglima dia tidak tahu, dia tidak pergi ke medan, dia yang mengatur. Dia yang mengatur. Jadi begitulah Rasulullah SAW. Tapi dia ada juga lah, dia pergi juga lah. Begitu. Teks riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya berhubung dengan keterangan Al-Bara' tentang bilangan peperangan yang diceburi Rasulullah SAW adalah seperti berikut. Jadi sepatutnya kita dalam sejarah ni, dalam buku-buku sejarah, tapi ialah alasan masing-masing itu ada, sepatutnya sekurang-kurangnya di peringkat universiti, kalau tidak mahu di peringkat mendengar pun, dia ada sebut macam ni. Sepatutnya bertanggungjawab, so, ni mana dalil dia, alasan dia ni, mana alasan ini ni, kemudian dari segi kedudukannya macam mana, baru boleh nilai. Ni tidak, dia sebut satu saja. Patut ada sanad. Macam itulah yang paling baik. Tapi kita yang dihidang ni, nak kata apa, terima saja. Ikutlah bingung saja pun. Begitulah.
Tapi kalau kita boleh memilih, tentu saya rasa kita akan pilih yang paling sedap, yang paling banyak pilihan. Ini riwayatnya. Dia kata Anil Bara ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza 19 ghazwatan. 19 dulu. 19 juga di sini. Bagi penulis, riwayat Jabir di dalam nombor 3 tadi, dalam riwayat sahabat-sahabat yang lain dan riwayat sahabat-sahabat lain yang tersebut di dalam 4 tadi dapat dijamak dengan mudah sekali. Kalau kita tak mau ketepikan, kita masih boleh jamak seperti yang disebutkan tadi. Boleh. Jamak maksudnya guna kedua-duanya, campur tapi dengan bagi alasan yang ni macam ni. Sebab dia kira yang ni sekali. Jadi dua berasingan. Yang ni tidak dia kira satu. Jadi kuranglah. Itu cara jamaknya. Dengan itu kedua-duanya boleh diterima sebagai benar dan tidak ada percanggahan di antara kedua-duanya itu sebenarnya. Tapi kalau nak mudah, yang lebih tepat tak satu, sebut satu, 19. Itu yang paling sahih. Itu yang paling sahih. Bukan seorang sahabat, bukan Zaid bin Arqam saja yang meriwayatkannya. Beberapa orang sahabat yang lain-lain tak jelas. Tak jelas. Yang kelima, Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam tarikhnya menyebutkan bilangan ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 26. Kata beliau, "Wa kanat ghazawatuhu bi nafsihi 26 ghazwah. Wa yaqulu ba'dhum hunna 27." Ada 27 dia kata, ada yang kata 27. "Fa man qala hiya 26 ja'ala ghazwat an-nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar وغزوته من خيبر إلى وادي القرى واحدة لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من أمرها إلى منزله ولكنه مضى عليها مضى منها إلى وادي القرى فجعل ذلك غزوة واحدة ومن قال هي 27 غزوة جعل غزوة خيبر غزوة وغزوة وادي القرى غزوة غزوة أخرى فيجعل العدد 27. Bermaksud peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri 26. Sesetengah ahli sirah berpendapat 27. Orang yang mengatakan 26 mengira ghazwah Khaybar dan ghazwah Wadi al-Qura sebagai satu. Sebabnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi pulang ke rumah setelah selesai perang Khaybar. Malah sebaik sahaja selesai perang Khaybar, beliau terus pergi ke Wadi al-Qura. Itulah sebabnya kedua-dua perang itu dikira satu. Orang yang mengatakan 27 pula mengira perang Khaybar dan Wadi al-Qura secara berasingan. Selepas itu, Ibnu Jarir mengemukakan satu riwayat dengan isnadnya daripada Ibnu Ishaq. Riwayat itu menyebutkan satu persatu ghazwah, merangkumi 27 ghazwah kesemuanya. Lihat teksnya di bawah ini. Jadi untuk lebih bertanggungjawab, jelas ini ada. Kemudian yang sebut 27 sanadnya macam mana? Inilah yang tidak disebut. Yang tidak disebut dalam buku-buku sejarah, walaupun sampai ke peringkat universiti pun tak tahu mana. Anda cuba kita tengok. Dia ada sanadnya. Saya rasa baca sendirilah, jadi panjang masa kita tak baca. Terjemahan, ambil terjemahan sajalah. Bermaksud peperangan ini ghazawat yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri 26 semuanya. Ghazwah pertama baginda ialah satu Wadda. Itulah juga ghazwah Abwa. Dua, ghazwah Abwa di sebelah Radwa. Tiga, ghazwah Usyairah di Yarmuk. Empat, ghazwah Badar pertama di mana baginda mengejar Kurz bin Jabir. Lima, ghazwah Badar besar di mana terbunuh adalah sikit sebanyak terjatuh atau huruf tu baiki sendirilah. Di mana terbunuh dan tertawannya sekian ramai pahlawan dan bangsawan Quraisy.
6 Ghazwah Bani Sulaim. Dalam ghazwah ini baginda sallallahu alaihi wasallam pergi sampai ke Kudus. 7 Ghazwah As-Sawid. Dalam ghazwah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sampai ke Qarqara Al-Qudr untuk mencari Abu Sufyan. 8 Ghazwah Ghatafan. Ia juga dikenali dengan Ghazwah Dhi Amin. 9 Ghazwah Bahran, sebuah tambang di Hijaz. 10 Ghazwah Uhud. 11 Ghazwah Hamra'ul Asad. 12 Ghazwah Bani Nadir. 13 Ghazwah Dhatir Riqa' di Nahl. 14 Ghazwah Badar terakhir. 15 Ghazwah Dumatul Jandal. 16 Ghazwah Al-Khandaq. 17 Ghazwah Bani Quraizah. 18 Ghazwah Bani Lihyah. 19 Ghazwah Dhi Qarad. 20 Ghazwah Bani Al-Mustalik. 21 Ghazwah Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud berperang dalam ghazwah ini. Apa yang berlaku ialah orang-orang musyrik Mekah telah menghalang baginda daripada pergi ke Mekah. 22 Ghazwah Khaybar. 23 Umratul Qadha. 24 Ghazwah pembukaan Mekah. 25 Ghazwah Hunain. 26 Ghazwah Taif. 27 Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk. Sama, rujukan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlibat secara langsung dalam 9 peperangan. Dalam riwayat ini tadi disebut 8 kan. Ini 9. Sahaja daripada 27 peperangan itu, 9 peperangan yang dimaksudkan ialah 1 Badar, 2 Uhud, 3 Khandaq, 4 Quraizah, Ghazwah Bani Quraizah, 5 Al-Mustalik. Kadang-kadang dia sebut ringkas itu dalam kitab. Kadang-kadang dia sebut penuh Ghazwah Bani Mustalik. Yang ke-6 Khaybar, 7 Fathu Makkah, 8 Hunain dan 9 Taif. Riwayat ini juga dijadikan asas oleh orang-orang yang mengatakan bilangan ghazawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 27. Ia masyhur di kalangan ahli sirah dan dianggap sahih atau paling sahih oleh sesetengah ulama. Dia anggap ini sahih. Bahkan dia kata paling sahih. Setengah-setengah tu dia kata begitulah. Padahal ia jelas bercanggah dengan riwayat Bukhari di bawah bab ini. Dan banyak lagi riwayat-riwayat sahih yang lain. Yang 27 ni walaupun ada kata paling sahih, paling sahih macam mana dalam keadaan ada yang Bukhari ni, macam dia tak tengok Bukhari. Itulah keadaannya penulis-penulis sirah ni, kadang-kadang dia leka, cuai. Selain bercanggah dengan riwayat Bukhari, dia kaedah hadis. Kalau ini riwayat tidak sahih, dia bercanggah dengan riwayat yang sahih. Jadi macam mana? Macam mana nak buat pegangan? Sebab itu kita kata bercanggah dengan bukan. Ia tidak lebih daripada satu riwayat mursal sebenarnya. Riwayat mursal. Riwayat mursal dhaif. Riwayat mursal adalah dhaif. Di dalam rantaian sanadnya pula terdapat perawi-perawi seperti Muhammad bin Humayd, Salamah dan Ibnu Ishaq yang dipertikaikan oleh sekian ramai tokoh-tokoh rijal hadis. Jadi saya tidak nak ulat sebut
siapa Ibnu Humayd, Muhammad bin Humayd itu, siapa Salamah itu, dia meriwayatkan cerita ini daripada Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ini saya tidak sebut. Jadi tengok saja buku itu yang saya sudah tulis. Siapa orang? Orangnya bagus ke macam mana? Boleh tengok situ. Jadi riwayat yang macam ni macam mana nak pakai? Satu berjaga dengan riwayat yang lebih sahih, bukan sekadar lebih sahih, paling sahih. Berjaga dengan itu. Nak jamak macam mana? Nak terlalu jauh tu. Banyak bezanya. Dan yang dibilas tadi kalau kita tengok, yang tak masuk dalam ghazwah pun sebenarnya. Macam nak pergi umrah pada tahun yang ke-6. Bukan ghazwah, bukan maksud nak pergi perang. Sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah apa semua. Apa ni, Bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan tu berlaku pada tahun itu juga. Pada tahun yang ke-7, nak pergi qadha haji, apa ni umrah, yang tak jadi tahun yang ke-6. Orang kafir sudah syarat dah tak boleh bawa apa pun senjata. Kalau nak ada pedang yang besar, satu saja, dibenarkan. Bukan nak perang. Dimasukkan sebagai ghazwah. Dan banyak lagi yang disebut-sebut tadi sebenarnya tidak sesuai pun disebut sebagai ghazwah. Untuk perbandingan. Jadi bukan ini ada dalam riwayat Ibnu Jarir saja, dalam Tarikhul Umam wal Muluk saja. Dia riwayat ini untuk perbandingan ada beza sikit lafaz dia lebih kurang. Kalau kita tengok riwayat Ibnu Ishaq melalui isnad Ibnu Ishaq. Kalau tengok sirah Ibnu Ishaq lain sikit daripada tadi. Tapi lebih kurang samalah. Lebih kurang samalah. Seperti di bawah ini. Isnad riwayat Ibnu Hisham ini juga mursal dan tidak sunyi daripada perawi-perawi yang dipertikaikan. Cuba kita perhati. Jadi di mana letaknya mursal itu? Yang kita kata riwayat mursal itu di mana letak? Cuba tengok teks dia. Cuba tengok saya baca. Qala hadatsana Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham. Ibnu Hisham lah. Qala hadatsana Zaid bin Abdullah Al-Bakkal an Muhammad bin Ishaq. Wakana jami'u ma raza Rasulullah SAW. Terus Ibnu Ishaq dia bukan sahabat. Dia ambil daripada siapa? Dia kata peperangan, semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebanyak 27. Dia kata dia tak sempat dengan zaman. Dia ambil daripada siapa? Mana sahabat? Nama tak sebut. Inilah yang dikatakan mursal. Itu dia kata, kenapa orang jadikan dia segala yang dia kata itu walaupun tak ada sanad? Nah, itu yang paling sahih. Kenapa? Dari sudut ilmu hadis tidak jadi sahih, dia sudah mursal ini. Sepatutnya dia kena cinta lah siapa sahabat itu. Yang cinta kepada dia itu, macam mana dia tahu lagi mimpi ke? Dia dapat mimpi ke? Tak ada. Kemudian yang dia cinta itu bercanda pula dengan riwayat yang lain. Itu kalau kita tengok dalam riwayat ni Ibnu Hisham. Kalau kita tengok dalam riwayat tadi, riwayat Tabari, cuba tengok. Tabari ambil daripada Ibnu Humayd. Dia ambil daripada Salamah. An Muhammad bin Ishaq an Abdullah bin Abi Bakr qala kada jami. Itu ini pun mursal juga. Dia sebut Abdullah bin Abi Bakr itu bukan sahabat. Orang yang sama dengan dia. Orang tu ambil daripada siapa? Abdullah bin Abi Bakar itu ambil daripada siapa? Tak sebut. Abdullah bin Abi Bakar itu bukan sahabat. Abi Bakar mana? Kalau Abdullah bin Abu Bakar mana? Abu Bakar Siddiq itu ke Abu Bakar mana? Tak jelas. Kalau Abdullah bin Abu Bakar itu dia meninggal dunia semasa Rasulullah SAW lagi. Macam mana dia dat dari Ibnu Ishaq? Ini masalah. Kalau Abdullah bin Abu Bakar itu maksudnya sahabat kan? Itu sahabat tu anak Abu Bakar. Dah dia mati semasa Rasulullah SAW. Abdullah itu berkahwin dengan Atikah, seorang perempuan yang sangat cantik di zaman Nabi SAW. Semasa muda sama muda. Dan Abu Bakar tengok dia dicurai dah jadi di dalam agama. Itu orang dulu, sahabat-sahabat dulu macam tu cara. Cuak. Dia semua cuak.
tak jadi macam ni. Dia suruh cerai. Jadi cerailah. Cerai dia sedih pula. Orang muda kan. Orang muda sedih pula. Tak lalu makan macam-macam. Lagi teruk jadi. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cerita. Rasulullah SAW kata, biar dia rujuk balik. Dengan syarat. Dia tidak akan cuai selepas ini. Mentah-mentah dia ada isteri yang cantik. Jadi dia berujuk balik. Bila rujuk balik lepas itu, dia tidak cuai semua. Dia pergi perang dan mati. Syahid. Lama dah mati. Macam mana pula sahabat daripada dia? Tak boleh. Ini mursal. Itulah sebab kita kata mursal. Kemudian orang yang terima Ibnu Ishaq pun dia kata kalau Ibnu Ishaq tu tidak meriwayatkan secara anak-anak. Sekarang ni dia riwayat secara anak-anak ni. An Muhammad Ibnu Ishaq. An. Dari sudut hadis itu lemah tu. Kalau perawi mudaris. Dan Ibnu Ishaq terkenal sebagai perawi mudaris. Tengok. Bermasalah. Yang Ibnu Ishaq pun macam tu juga. Yang Ibnu Ishaq, dia teruk cerita. Dia tak cerita ada orang di atas dia. Tadi ada juga orang di atas dia. Tapi orang di atas dia tu siapa? Tidak sahabat. Kalau nak cerita sahabat, ceritalah tuan-tuan. Cakap betul-betul nyaman siapa. Itu sebab orang pertikai dia tu. Ya ada alasan. Jadi macam di sini, ada sebut sama juga. Kemudian, kalau kita tengok. Isnad riwayat Ibnu Hisham ini juga mursal dan tidak sunyi daripada perawi-perawi yang dipertikaikan oleh ulama-ulama rijal. Sila lihat latar belakang perawi-perawi dua riwayat di atas dan apa pula kata para ulama rijal tentang mereka di dalam buku penulis Ibnu Ishaq. Sekarang kita ada, nanti akan datang insyaAllah kita bawakan. Mungkin yang ramai sudah ada dah. Ramai yang tak ada. Dalam itu saya sebut satu-satu. Ini Ziyad Al-Bakkai ini siapa? Yang meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq saja yang baru. Yang lain di tengah jalan itu macam mana? Tak boleh, kita kena ambil kira semuanya. Kena ambil kira semuanya. Jadi maknanya riwayat ini tak kukuh. Tak boleh nak melawan yang Bukhari itu. Macam mana nak kata lebih sahih? Jauh sekali. Riwayat Ibnu Ishaq sama ada yang dikemukakan oleh At-Tabari atau Ibnu Hisham menyebutkan Rasulullah SAW telah terlibat secara langsung dalam 9 peperangan daripada 27 peperangan yang disebut beliau. Padahal riwayat Al-Bara yang telah dikemukakan oleh Muslim dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkan Rasulullah SAW hanya terlibat secara langsung dalam 8 peperangan sahaja. Itu riwayat lebih sahih. Kalau nak kira nak lebih sahih, itu yang lebih sahih. Dia sebut 9. Walaupun kita kata 9 itu dekat, ialah tak sama lah. Berbeza. Lapan peperangan yang dimaksudkan itu berdasarkan riwayat sahih daripada Buraidah yang dikemukakan oleh Al-Barawi di dalam syarah as-sunnahnya dan Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwahnya adalah seperti berikut. Dia sebut 8. Ini yang lebih sahih. Tapi orang kita dia tak kenal, dia tak tahu Ibnu Ishaq ni, sampai Ibnu Ishaq tu jadi bukan kita lah, kita ni jadi mangsa semua. Orang lain-lain pun sebut Imam Babazi. Dia sebut Imam kan hebat sangat lah. Padahal banyak sangat yang meleset sebenarnya. Tak kukuh dari sudut riwayat. Tak kukuh. Dan bercanggah pula dengan yang lain-lain. Ini macam mana kita nak utamakan dia? Tak sepatutnya. Selagi kita tak bersih dari sudut tu, kita akan dapat maklumat-maklumat yang, apa orang kata, keruh. Yang keruh. Ini dalam syarah sunnah Imam Bawawi dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwahnya. Satu Badar, yang kedua Uhud, tiga Ahzab, empat Muraisyah, lima Qudai, enam Khaybar, tujuh Fatih Mekah, lapan Hunain. Jadi ini yang dia terlibat secara langsung.
Habislah di situ. Nampaknya masa kita tak mengizinkan, kita tak boleh teruskan lagi. Hanya hari ini sekadar kita sempat bincang tentang Ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang dia ada bersama dan mana yang lebih kukuh sebenarnya dari segi dalil, dari segi hujah. Telah dikemukakan tadi dan dapat juga kita tahu yang tersebar selama ini sebenarnya dalam keadaan kabur. Mungkin saya rasa penulis dia tu pun tak sedar. Penulis dia tu pun tak sedar ini bermasalah. Dan disebar dalam masyarakat, jadi bertaburanlah benda-benda yang tidak jelas. Jadi semua ni saya tulis dengan harapan mudah-mudahan sirah Nabi SAW dan sejarah Islam ini semakin jernih. Semakin jernih dan kita dapat yang terbaik insyaAllah. Wallahu a'lam. Dan masa-masa cuba nak bersihkan. Bila bersih itu dia bertemu. Dia bertemu lah dengan benda yang kita sebut. Itulah saya berangkat. Dalam apa ini Tafsir Tawari pun ada sebut tentang perkahwinan dan perkahwinan Nabi dengan Zainab dalam suasana yang mengaibkan. Betul. Ya, itu pun antara penyelewengan dalam sirah muncul. Dan kerana tersebarnya hadis-hadis yang tidak sahih. Sebab itu yang kita nak sangat yang sahih itu. Bila tidak sahih, dia jadi macam-macam lah cerita. Rasulullah SAW itu sebenarnya dia cari jalan. Kalau boleh Zaid itu cerai dengan isteri dia sebab dia sudah gila dengan Zainab. Macam tu. Sebenarnya dia pernah tengok Zainab ketika tidak bertudung. Itulah yang menjadi mengatui fikiran dia yang menyebabkan dia nak sangat kepada Zainab. Itu riwayat-riwayat macam ni kalau tengok kandungan dia pun tak pernah sabar, tak masuk akal. Sebabnya kenapa Rasulullah tak boleh tengok? Itu sepupu dia. Dan sebelum itu mana ada hijabnya? Mana ada hijabnya? Tak ada. Dan dia percanggah berapa banyak dengan riwayat-riwayat lain. Tak ada semua tu kan. Jadi Tabari ini dia macam tadilah. Dalam sejarah dia nak kumpulkan sebanyak mungkin yang sampai kepada dia. Jadi yang dia kumpul tu macam-macam, dia bukan takfiz. Sama juga dalam Tafsir Tabari itu. Kalau kita nak tengok yang bertakfiz, Ibnu Katsir tu punjanya yang Tabari lah. Tapi yang sudah bertakfiz, tapi pun banyak lagi ada dalam Ibnu Katsir itu. Tapi dia antara yang terbaik lah. Yang terbaik pun kalau pendapat saya banyak lagi yang perlu ditapis. Tapi sekurang-kurangnya dia telah buat lah dari pada 40 jilid. Jadi 4 jilid saja. Ibnu Katsir puncanya, asasnya ialah Tabari juga. Jadi kalau kita baca Tabari ini kena beringat lah. Kena beringat. Walau bagaimanapun dia sebut sanad. Kalau dia tak sebut sanad pun tak usah pakai lah tu. Dia tak bertanggungjawab. Ada juga tempat-tempat dia tak sebut sanad. Jadi kita tak tahu dia, itu kena ketepikan. Kalau ada sanad, baguslah, kita boleh nilai. Dan jangan bercanggah ya. Ini ada dua soalan. Selain kitab Sahih Bukhari, Maulana Anwar Syah Kashmiri telah menyebutkan kitab Al-Hidayah sebagai kitab ajaib. Apakah keistimewaan kitab berkenaan? Kalau nak tahu, kena belajar. Kena buka pula kitab Hidayah.
Mana kitab ajaib? Sebenarnya zaman dahulu banyak kitab-kitab ni, tapi oleh kerana dia itu berpazhab Hanafi, dia tumpu ke situ. Kalau kita tengok dalam Syafi'i misalnya, kitab apa ni Minhajut Talibin Fiqh yang ditulis oleh Imam Nawawi, tidak kurang ajaibnya berapa puluh-puluh syarat. Orang apa di sebaliknya dia buat, di sebaliknya dia buat kitab tu kecil. Memang hebat-hebat orang dulu tu, sebab dia banyak, dia banyak guna ilmu-ilmu tu. Kalau kita tak tahu ilmu tu, kita tak tahu di mana, di mana sebenarnya keajaiban dia. Dia guna ilmu dia, segala ilmu dia guna dalam menulis. Walaupun dia menulis fakta, tapi dia ada kaitan dengan benda lain, benda lain. Itu yang istimewa. Jadi bagi dia, kitab Hidayah memang betul, saya pun belajar, memang ajaib lah. Tapi kena belajar dengan guru yang betul lah. Dan macam Bukhari juga, kalau kita baca begitu saja, tak nak apa keajaiban dia tu. Tapi kalau kita ikuti betul dengan orang-orang yang belajar betul, insyaAllah akan ada. Itulah. Yang kedua, Al-Waqidi dilihat kedudukannya lebih teruk berbanding Ibnu Ishaq. Kenapa Maulana lebih menekankan Ibnu Ishaq berbanding Al-Waqidi? Berkenaan kalam Imam Malik terhadap Ibnu Ishaq, ramai ulama tidak mengambil perhatian sangat kerana beliau ada masalah peribadi dengan Ibnu Ishaq. Apa komen Maulana? Jadi Al-Waqidi itu semua orang sudah tahu dah. Orang tak tertipu lah boleh kata. Kalau sebut dalam kitab pun banyak, dalam kitab ada sebut. Saya sendiri pun ada sebut. Ambil tu tapi bukan ambil untuk nak makan, untuk perbandingan. Jadi ramai orang tahu yang orang keliru sebenarnya Ibnu Ishaq. Dan kebanyakan yang orang ikut Ibnu Ishaq. Sebab itu saya tulis khusus tentang Ibnu Ishaq. Yang sudah jelas, ramai orang sudah tahu, tak perlu daya itu. Sebab ramai kan nak kira perawi-perawi yang bermasalah ni. Sebab itu ada kitab-kitab rijal. Tetapi yang kita perlu ketengahkan, yang menyebabkan jadi orang keliru dan orang kagum dengan dia, sebenarnya dia tu tak ada apa pun kelebihan. Kalau saya tengok, di mana kelebihan? Semuanya pendapat dia bercanda dengan yang lain, biasa. Tapi itu yang dipakai. Kalau kita nak bersih betul, kena-kena-kena ini orang ni, salah seorang. Salah seorang yang penting dalam sejarah, dalam penulisan sejarah, dia penting. Dan ramai orang terkeliru. Sebab itu saya tulis pasal dia. Kemudian Imam Malik tu ada orang kata masalah peribadi. Masalah peribadi apa? Dia urusan niat tak berdua? Tak ada. Dia orang politik tak? Ada masalah politik? Tak ada. Apa peribadinya? Takkanlah Imam Malik kata kepada seorang dajjal kerana masalah peribadi. Dia tak ada. Dia hidup dengan ilmu. Ini orang ilmu. Dia berkait dengan ilmu lah yang dia kata begitu tu. Ya. Anda baca lah Amin, dia kata pasal Imam Malik kata begitu pada pada Ibnu Ishaq tu, pasal Ibnu Ishaq kritik muwatta. Iyalah. Jadi apa hak dia nak kritik muwatta? Bagi dia tak sahih ke? Dia meragui Imam Malik. Jadi seseolahnya meragui, macam meragui Nabi lah. Dia kalau hadis-hadis. Memanglah dia, itulah yang disebut-sebutnya antaranya. Jadi kalau saya mengajar Bukhari, dia orang kata Bukhari dia tak betul. Macam mana boleh? Kalau saya bolehlah. Kita kata betul lah asur. Kita orang kurang, orang yang lemah. Tapi kalau Bukhari, yang disepakati, yang diterima oleh semua ulama itu macam mana? Macam tolak Bukhari bermakna tolak Nabi lah. Ni yang muwatta tu dalam Imam Malik kemukakan, dia kemukakan apa? Tidakkah dia kemukakan hadis-hadis Nabi? Jadi nak pertikai apa? Bagi Imam Malik, dia kira tu yang paling kuat, yang paling kukuh bagi dia. Jadi nak pertikai apa? Dia tu ada tulis tentang hati. Kalau betul tak cerita itu, kalau betul. Jadi ini bukan masalah peribadi juga. Masalah ilmu. Jadi masalah peribadi itu apa masalah peribadi? Ada yang kata Imam Malik macam berdengki lah dengan Ibnu Ishaq. Sebab Ibnu Ishaq ni pun ada nama juga. Jadi orang-orang yang peminat-peminat dia tu berbagi dua lah. Adakah patut kita fikir Imam Malik ni macam tu masalahnya? Dia tu siapa? Tak patut kita kata begitu. Macam kita meragui Imam Malik pula lah. Kita nak meragui Imam Malik ni kerana nak terima yang dipertikan. Tak patut macam tu. Nak terima bagi saya tak ada ni semua. Memang betul begitu. Bukan Imam Malik seorang yang kata begitu.
Ada juga yang kata, saya sudah jawab dalam buku ini satu. Ada juga yang kata, apa tu? Ada juga yang kata masalah Imam Malik ataupun lain-lain yang kata sebenarnya dia berpunca daripada satu orang yang klik. Hisham bin Urwah kata. Jadi mereka tu pun tubuh dia. Adakah patut kita nak kata kepada imam-imam besar ni dia buat turut saja orang dia buat keputusan sampai dia kata orang ni jajar-jajar pendusta, adakah patut? Jadi kalau macam tu hukuman dia ataupun keputusan dia terhadap seseorang tu belum masih boleh diragui nak tentu. Sedangkan orang sudah terima dah Yahya bin Sa'id al-Qattan tu siapa? Imamul Jarh wa Ta'dil, dia pun kata dajjal. Takkan dia jadi pengaruh dengan orang dia hukum satu orang macam tu, tak ada siapa tu. Dia tu siapa? Sepatutnya kita kena tengok perhati benar-benar ni, jangan kita buat macam orang biasa mereka tu. Dia bukan orang biasa, orang hebat. Kalau imam jad dalam menentukan orang ni orang bagus, boleh diterima periwayatkan orang ni tidak bagus. Kalau kita kata begitu, bermakna kita ragui dia. Kalau itu segala usaha yang ulama pakai ni, tak betul lah. Yang ulama pakai dia, tak betul. Adakah macam tu? Roboh habis semua. Sistem kita habis roboh. Dan kita tengok yang dia kata tu, bukti-buktinya banyak pula tu. Buktinya dalam kitab Ibnu Ishaq sendiri tu bukan satu, bukan dalam Ibnu Ishaq saja, di luar Ibnu Ishaq, di luar daripada kitab dia, dalam kitab-kitab lain pun bermasalah. Jadi patutlah ulama-ulama besar tu hukum itu terhadap dia. Itulah secara ringkas. Jadi ini bukan masalah peribadi lah. Allah. Ada tu orang yang mempertahankan Ibnu Ishaq tu mengatakan Ibnu Ishaq tu sebenarnya pelak ke, tak tahu bagaimana. Dia terkeliru lah sebab ramai. Ya, sebab ramai orang kata dia ni apa ni Imamul Barazi. Padahal kebanyakan ulama dia sebut Sahibul Barazi. Dia ni pengarang kitab. Barazi itu saja, bukan Imamul Barazi. Tapi ramai juga yang sebut Imamul Barazi itu. Jadi keliru di situlah. Sehingga dia lupa. Walaupun dia yang dia bercakap dia dengan Bukhari pun lupa. Itu tak patutlah. Tak patut. Imam Syafi'i pada sebutkan. Oh iya. Jadi gitulah secara ringkas. Tidak juga. Ulama-ulama tak terima. Kalau baca dalam buku saya pun saya tulis Tafarrudat Ibnu Ishaq. Tafarrudat ni terutamanya yang dia asing lah, orang lain tak sebut dia. Itu kena berhati-hati. Itu kena berhati-hati. Ulama-ulama tak terima Tafarrudat Ibnu Ishaq. Satu. Yang kedua, kalau tidak Tafarrudat dia pun yang bercanggah dengan yang sahih. Mungkin ada beberapa orang lagi bersama dia. Kita tak boleh, sebab ni kita kena utamakan yang mana yang lebih sahih. Yang dia tu bermasalah. Kalau kita kata sahih, kita tak boleh pakai. Kita pakai yang lebih sahih. Apalagi tidak sahih macam tadi. Mursal itu tidak sahih. Kemudian dalam sanad dia tu siapa? Perawi-perawi itu semua bermasalah. Takkan kita nak utamakan dia daripada ni pengarang-pengarang kitab yang diakui sebagai kitab sahih. Begitulah. Ada. Riwayat-riwayat banyaklah yang saya sebut dalam tu, misalnya dia bawa isteri apa ni? Dia bawa isteri orang. Dia boncengkan isteri orang. Nabi SAW, isteri Abu Zar, dia boncengkan isteri Abu Zar. Dua-dua tu punya. Bagus tu macam tu. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Tidakkah cemar imej Rasulullah SAW? Dia duduk sekali dengan isteri dia. Orang nampak lalu. Dia panggil. Panggil sini. Tadi yang saya cakap tadi isteri saya. Sahabat tu kata, ya Allah Rasulullah, saya kita tak ada kelintah apa-apa. Tengok, dia berhati-hati Rasulullah dengan perempuan. Tiba-tiba dia bonceng perempuan, isteri sahabat dia. Pergi begitu jauh perjalanan. Itu riwayat dia. Malam. Perjalanan malam pula, berapa malam. Itu riwayat dia. Lepas tu ada orang nak bagi sedekah emas pada Rasulullah. Rasulullah ambil dia paling orang tu. Nasib baik tak kena. Kalau kena sakit jugalah. Emas. Emas ke berat? Kenapa macam tu sikap? Itu riwayat dia lah. Lama itu pakai tu.
Jadi dia kata Rasulullah dia tak terima. Kalau Abu Bakar tu macam Abu Bakar tu, semua harta dia Rasulullah terima. Sebab dia tahu dah, ini keluarga kuat iman. Jadi semuanya boleh terima dalam keluarga dia. Ini orang ni tiba-tiba nak bagi seketul rumah. Boleh jadi dia tak ada yang lain, kucak kaca rumah tangga dia. Macam-macam lah tafsir. Dia tidak tahu siapa yang meriwayatkan macam tu. Ibnu Ishaq lah. Kesan dia apa? Kesan dia Nabi SAW ni tidak bijaksana. Kan Nabi SAW sifat lembut, orangnya lembut. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nak wakafkan semua harta dia, dia tak bagi. Dia kata jangan, tahulah. Sampai akhir sekali, satu per tiga saja dia kata, itu pun banyak. Kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan senang, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka tu papa ke dana, menadah tangan, minta sedekah kena orang. Kan? Tak boleh kena cerita kepada sahabat ni dengan baik macam tu. Kenapa balik? Kenapa balik dengan rumah tu? Nasib baik tak kena. Itu bukan sifat Nabi SAW. Jadi kasar orang. Itu sebab kita kata banyak masalah. Ya. Ada lagi? Rasanya cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. InsyaAllah petang, tapi tidak sini ya. Di sana pula akan berjumpa insyaAllah. Wallahualam.